Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cerah banget, tapi kita excited. Jadi kita sedang menuju ke bandara untuk liburan di Amerika, ke tempat yang agak jauh-jauh. Ini bawahnya segini banyaknya, opennya. Kita akan ke stasiun dulu, terus kita ke bandara untuk terbang ke. Kita ada hal yang discussing banget tadi, Man. Jadi kompresi agak jorok gitu, Man. Sini gak ada toilet. Jadi kalau orang-orang ingin pipis tuh pipisnya banyak kan dia anu. Oh, beli tiket dulu. Oke, beli tiket dulu. Yuk. Oh. Tadi bekas pipis berarti. Soal kita jam? 11. Gila, sempat. Sempat lah ya. Bisa gak mampir-mampir. Antrinya gak panjang. Di bandara. Semoga gak seramai yang kita bayangkan. Karena ini malam Natal. Harusnya orang-orang udah pada balik sejak weekend kemarin sih. Kita lagi nyari bootnya Spirit. Udah mobil check-in. Dan di Spirit Airlines tuh memang kita nggak pakai bagasi, ini tambahan khusus, tapi jadi hemat karena kita nggak pakai bagasi yang di overhead cabin, kita pakai tas yang kecil-kecil, terus tambah satu doang untuk kedua, insya Allah lebih hemat. Udah di boot check-in, tinggal cari yang Spirit, terus Spirit Airline, scan boarding pass. Boarding pass. Alright. Ini labelnya. Oke, ini dapat boarding passnya. Ada bagasi. Hello, good morning. Take care. Thank you. Have a good one. Kita sudah segera check in. Sekarang kita lanjut. Ya, tempatnya pojok. Newark 11.13 sebentar lagi. Enggak ada yang sejam lebih mas ya. 11.13 sekarang jam 10.15. Lumayan. Jadi kalau pesawatnya Spirit Airlines, ternyata turunnya bukan di John F. Kennedy, tapi di bandara di New Jersey. Nah, habis ini kita akan cari dulu penginapannya. Kita nge-drop tickets-nya, kita nge-drop sebuah penginapan Airbnb. Kita baru bisa check-in jam 3. Nah, kan triple check ini nggak begitu lama, cuma sekitar 4 hari. Maka efektif harapannya nanti kita bisa ada slot berubah tepat dan bisa efektif semua teman satu lalu. Wailah, wailah. Inilah kasihan. Kasihan. Oke, kita lihat dulu ya. Ke direction, ke lokasinya. Kita sebenarnya taksi sih sebenarnya. Taksi weh, terus direction. Setengah jam. Setengah jam. Oke, sampai. Siap-siap semuanya, udah. Cari taksi. Hey, how are you doing? Where are you going? To this address. Right. Good. Hey, how are you doing? This address, it's right off George Washington Bridge. It's right on George Washington Bridge. Yeah, if, yeah. If it's New York. Yeah, it's right the bridge. If it's Manhattan, it's uh-huh. Right on the right under the bridge. Yeah, it's straight George Washington Bridge. Yeah. It's okay. Right. Okay. Okay. So this is Manhattan. All good. Thank you. This is the bandara itu lumayan. 66. We came from Indonesia. How do you know? Huh? How do you know? I know.
Most people think I'm from Philippines, from Malaysia. No, I know it's Indonesia, it's just there. Oh, yeah, yeah. Because she was her, and your face too. Oh, really? Yeah. Some people think she's from Arab. I'm Egyptian. Yeah, right. You're from Egypt? Yeah. Nice to see you. Are you Muslim? No, I'm Christian. You're Christian. So you're celebrating Christmas yeah. tomorrow? You're Muslim? Yeah. Yeah, yeah, of course. Yeah, yes, he is. That's it. Tunjuknya Airbnb-nya. Jadi ada bangunan namanya, ada tulisannya Viva La Vida. Tulisan Viva La Vida. Sedetangganya tetangganya ke courtyard. Once you're in the courtyard, go to right to find the door 601. Ring the doorbell 1C. Ntar ada orangnya di dalamnya. Jadi emang di Airbnb tuh serunya ada teka-teki yang harus dipecahkan. Memang pas di Atlanta cukup seru juga. Jepang sih yang paling gak bisa dipecahkan. Oh iya, yeah, Jepang tuh gak ada orangnya yang seru masuk. Itu awkward banget. It's around here. You've arrived. Thank you. What's your name, sir? Have a good time, Morris. Morris, thanks, Morris. Alhamdulillah, hey, sampai. Ini area yang di utara. Jadi nggak begitu rame sebenarnya dibanding sama selatan. Oh, hey. Ya, ini loh. Sedikit lagi sih. Viva ya. Oke, udah ketemu, makasihnya. Oh, Viva La Vida-nya, itu bangunannya. Kita cari eksak dari lokasi 601 door-nya. 601, 605. 605, 601, oh sampai 605. Oke, 601, 1C, yuk. Satu C. Hei, 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 hei. Bela. Hey, I have arrived. It's from Airbnb. Charisma. Hello. Hey, how are you doing? How are you? Nice to meet you. Welcome. Nice to meet you. Thank you. Thank you for coming. Hey, my name is Charisma. Charisma. And Ferita. She is Ferita. How do you say? Ferita. 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 Alina. Alina. Yeah. Nice to meet you, Alina. Hey, Charisma. Charisma. Jabal yes. And Alina. And Ferita. Yeah. Nice place. Come in, thank you. Come in. Thank you. Oh, yeah. Oops. Sorry. Okay. Nice. Okay, teman-teman udah sampai di Airbnb-nya. Tempatnya gimana? Bagus. Bagus sih, dan pertama kali dapat guest yang benar-benar serumah gitu ya. Dan orangnya kayaknya asik sih. Berarti loh ya. Bismillah, semoga lancar sampai akhir. Oke, kita sholat dulu, siap-siap, terus kita terus. Oke, ini murah banget guys tempatnya. Jadi per malamnya cuma $25. Dan di Airbnb itu emang agak tricky sih. Trickinya adalah kadang biaya apartemennya itu murah, cuman kadang 30 atau berapa gitu. Cuman nanti pas diakumulasi totalnya jadi mahal, karena biaya servisnya, mungkin ngecasnya tuh bebas. Ada yang ngecas cuman $10, ada yang ngecas $50. Nah yang ini tuh murah banget, kayak cuma $5 apa ya, karena mereka tinggal di sini.
Jadi mereka nggak meng-hire orang lain buat membersihkan seperti ini. Jadi ini murah banget apartemennya, dan ada namanya itu Rare Find. Jadi memang jarang ditemui. Jadi aku nyarinya itu yang Rare Find dan memang reviewnya paling bagus. Dan ini reviewnya bagus banget karena emang guestnya ramah banget, nggak ada alasan sih kayak ngasih review jelek. Oke, kita siap-siap dulu, istirahat sebentar, nanti kita pergi ke downtown, pergi ke lokasi-lokasi yang city pass. Kita pertama kali mungkin ke tempat yang nggak begitu menarik tapi kayaknya paling harus kunjungi sekarang karena besok dan lusa mungkin sudah Natal dan sudah tutup, jadi harus diefektifkan sebanyak-banyaknya. Sip. Ya. Yeah.